Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel saya, channel yang memberikan informasi berkenaan dengan urusan-urusan di kaunter GPJ. So, video kali ini saya nak kongsikan berkenaan dengan tiga soalan yang kerap ditanya berkenaan dengan tukar nama. Okey? Soalan yang pertama berkaitan dengan tukar nama yang kerap ditanya adalah berkenaan dengan lesen. Dia nak tukar nama, kebanyakannya pembelilah dia nak tukar nama tapi pembeli tu tak ada lesen lagi. So jawapannya tak ada masalah walaupun belum cukup umur lagi, katakan 15 tahun, umur 16 tahun dah boleh dapatkan lesen. Cuma contoh kata 15 tahun, walaupun 16, 17, 18 tapi masih belum ada lesen lagi, tak ada masalah untuk pertukaran nama. Tak diwajibkan cukup umur dapat beli kenderaan, tak ada masalah. Okey, soalan yang kedua berkenaan dengan road tax. Biasanya orang tanya kalau road tax lama tak hidup, macam contoh 10 tahun ke 5 tahun tak hidup road tax, bolehkah tukar nama? Yang ni pun sama, tak ada masalah. Boleh saja untuk tukar nama. So kalau macam motosikal tu, motosikal dah tak ada tapi geran masih aktif lagi lah, kalau dalam sistem masih aktif, boleh saja tukar nama, tak ada masalah. Kalau kes macam ni, kebiasaannya customer nak beli untuk dapatkan nombor lah. Nombor macam contoh nombor 2 angka ke, motosikal dah tak ada, dah terbengkalai ke, dah tak jumpa ke, tapi geran masih aktif lagi, boleh saja untuk tukar nama. Okey, macam tu, yang tu untuk motosikal. Tapi kalau kenderaan kereta, memang wajiblah masuk Puspakom untuk pemeriksaan tukar nama. Okey, so pesanan saya satu lagi, kalau berkaitan dengan kenderaan kereta, kalau masuk Puspakom, masuk sekali terus dua urusan. Maksudnya tu in one lah. Satu, yang pertama sekali masuk B5 untuk tukar nama, dan satu lagi buat sekaligus untuk pemeriksaan B2. Road tax dah lebih 3 tahun, buat sekali supaya mudah masa tukar nama. Kebiasaannya masalah berlaku bila tukar nama nak hidup road tax, dah tak boleh sebabnya kenderaan dah lebih 3 tahun tak hidup road tax. So lagi sekali kena masuk. So senanglah pesanan saya, kalau nak hidup road tax, masuk sekaligus. Okey, itu yang dimasukkan. So jawapannya kalau nak tukar nama, road tax dah lama tak hidup, boleh sahaja, tak ada masalah. Okey. Okey, soalan yang ketiga, soalan last sekali berkaitan dengan road tax juga. Lepas tukar nama, diwajibkan ke untuk hidup road tax? Okey. Yang ni bergantung kepada pembelilah. Kalau pembeli nak hidup road tax pun boleh, kalau nak kemudian pun boleh, tak ada masalah. Tak diwajibkan daripada pihak GPJ lepas tukar nama wajib hidup road tax. Okey, tapi kena ingatlah, kalau road tax masih hidup tapi nak buat urusan tukar nama, road tax wajib pulangkan balik kalau pembeli tu dia tak nak hidupkan lagi. So automatiklah road tax terbatal dan wajib pulangkan balik. Okey, kalau pembeli tu nak jimat, make sure beli dulu insurans sebelum tukar nama. So daripada pihak JPJ tak diwajibkanlah untuk hidupkan road tax, tak jadi syarat utama. Lepas tukar nama wajib hidup road tax, itu terpulang kepada customer. Kalau dia nak, kalau dia dah ada bajet, so kalau dia nak bawa tengah jalan ke, kenalah hidup road tax. Sebabnya satu kesalahan tiada road tax atau perlindungan insurans, saman dia kena naik mahkamah. So tak nak kena saman, buatlah road tax selepas tukar nama supaya tak jadi masalah. Okey. Satu lagi pesanan terakhir saya, kalau nak buat road tax, belilah insurans yang Islamik bagi orang Islam. Okey, itu saja perkongsian saya kali ini, tiga soalan yang kerap ditanya. Macam biasa, kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen, dan bertemu lagi di video lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.